Kalau masih ada teman yang ngajak ngaji kita hari ini, malam hari ini, masih ada teman kita yang ngajak ngaji, pegang dia erat-erat, jangan pernah lepaskan dia. Karena lewat wasilah dialah kita terikat ikut dengan Allah. Lewat wasilah dialah kita kenal dengan Quran. Lewat wasilah dialah kita taat lagi, kita mulai mau sholat. Lihat ya, kawan-kawan yang tak pernah capek ngajak kita sholat, yang tak pernah capek ngajak kita ngaji, lihat. Di dunia saja dia masih ingat dengan kita, apalagi nanti di akhirat. Jangan pernah lepaskan teman kita itu. Apalagi di akhirat, pasti dia kenal dengan kita. Ya Allah, itu si Fulan dia pernah sholat sama aku, ya Allah. Kok dia di neraka, ya Allah? Karena dia banyak melakukan dosa ini, tapi dia pernah sholat dengan aku. Kata Allah, tarik deh! Maka teman kita itu yang menyelamatkan kita. Di dunia dia mau nyeret kita ke masjid, masa di akhirat dia tak mau nyeret kita di surga? Makanya kalau sudah dapat teman kayak gitu, jangan pernah lepaskan.